Masukkan 150 air. Dan masukkan umbi kelapa. Dan gula. Kita masak dengan api sedang. Kita masukkan air sedikit lagi, secukupnya. Kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk. Masukkan sedikit garam. Oseng-oseng dulu sampai panas. Aduk-aduk. Ini sudah mulai matang. Kita
matikan kompor. Sekarang kita taruh piring. Sekarang kita membuat adonan dadar kulit dadar gulung. Masukkan air. Mil dua ratus lima puluh gram tepung terigu, masukkan sejumput garam. Masukkan santan kara, satu bungkus santan kara. Dan masukkan 3 sendok minyak goreng. 1 2
Diaduk-aduk lagi sampai rata. Masukkan sedikit pewarna coklat, sedikit pewarna coklat. Sekarang nyalakan api sedang. Jangan lupa adonannya disaring dulu. Setelah panas, karena adonannya terlalu kental, aku tambahin air lagi. Kita goyang-goyang, belum matang.
harus ditambahkan satu butir telur agar jadinya lebih bagus. Dipilih sebentar. Lagi ya. Lagi ya. Ini sudah jadi.
karena sulit melepaskan diri, dibantu. Sedikit sulit ya. Kita masukkan yang terakhir, sudah habis. Sekarang kita bungkus dengan kulitnya. Isian dari gulungnya. Jadinya bagus sekali.
Jadinya begini. Beres. Jadinya begini, bagus kan, cantik. Beres. Cantik. Jadi yang cantiknya berpori seperti ini. Cantik-cantik berpori. Nah, tangan saya sudah aku cuci bersih. Jadinya seperti ini. Seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan ketik tanda lonceng.